Diduga mengikuti ritual ilmu hitam, pasangan suami istri di Goa, Sulawesi Selatan, tega menganiaya dan mencungkil mata anak kandungnya sendiri. Akibat perbuatan orang tuanya, korban nyaris mengalami kebutaan. AP, anak perempuan berusia 6 tahun ini, menjalani perawatan intensif di RSUD Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, akibat luka yang dideritanya. AP harus mendapatkan penanganan medis akibat penganiayaan yang dilakukan kedua orang tuanya. Tidak hanya itu, matanya bahkan nyaris buta lantaran diduga dicungkil kedua orang tuanya demi ritual ilmu hitam. Aksi sadis kedua orang tua korban terjadi di rumah tinggal mereka di Malino, Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, pada 1 September 2021, usai pemakaman kakak korban yang juga diduga menjadi korban ritual kedua orang tuanya. Kasus ini terkuak setelah paman korban mendengar tangisan dan jeritan korban. Setelah itu korban didapati tengah mengalami penganiayaan. Ceritanya kronologisnya anak ini, mungkin orang tuanya kemarin itu lagi di luar kesadaran, non medis ya, kita bisa kategorikan. Jadi orang tuanya kayak menuntut ilmu-ilmu apa begitu. Akhirnya anaknya yang dijadikan kayak korban. Oh yang ini pas kami pulang dari kuburan, orang tuanya kan masih belum sadar. Katanya dia lihat ini di matanya anaknya, ada sesuatu di matanya anaknya. Dia berusaha mengambil, bahkan sampai di berempat dia itu. Dianiaya, kayak orang dianiaya, karena bapaknya yang tarik rambutnya sama omnya, terus kakinya yang pegang kakinya. Hingga saat ini Polres Goa masih melakukan penyelidikan termasuk memeriksa kondisi kejiwaan kedua orang tua korban dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dalam proses penyidikan yang ditangani unit PPA Polres Goa, sudah diperiksa 9 saksi dan Polres Goa juga sudah menetapkan 4 tersangka, yaitu ayah, ibu, paman, dan kakek korban. Para pelaku disangkakan dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, junto pasal 55 dan 56 KUHP, dan pasal 80 ayat 2 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tetap melakukan, sementara ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sementara ini, dan saat ini orang tuanya kita lakukan observasi di rumah sakit. Nanti kita lakukan perkembangannya, karena saat ini yang kita proses saksinya yang pada saat itu ada di TKP. Perkembangan terbaru dari kasus ini adalah sudah meningkat ke proses lidik. Selanjutnya, Polres Goa dan tim forensik RS Bhayangkara Makassar hari Senin 20 September 2021 akan melakukan otopsi terhadap jenazah Dede, kakak AP yang tewas karena dicekoki air garam, yang juga diduga bagian dari ritual yang dilakukan orang tua korban. AP sendiri hingga saat ini selain mendapatkan perawatan medis, juga mendapatkan pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi kejiwaannya akibat peristiwa traumatik yang dialaminya.